Halo semuanya, kembali lagi di channel Besar Indonesia. Gue Artes, itu Bang Des. Coba kali ini mau ngeprank ya. Mau ngeprank lagi, udah lama nih kita gak ngeprank ya. Gue mau ngeprank Bang Sapi, karena dia kan baru-baru main Bloodsport teman-teman. Jadi gue pengen pura-pura baru main ya guys ya. Kayak waktu itu pas gue ngeprank Bang L. Tapi sebelum belajar untuk like, comment, subscribe, dan klik tombol bell di sebuah tombol subscribe juga. Lepas juga setelah kedua itu ada subscribe sih. Langsung ke videonya. Ya teman-teman, gue pengen lihat reaksi dia ya. 6, dia masih level 683 jadi belum C2. Oke, okay? Dia punya kalau nggak salah dia punya permanen Buddha. Tadi soal dia ganti dari Buddha ke Flame. Gue udah ganti ke Human. Biasanya kan gue pakai Shark ya. Dan gue nggak pakai aksesor apa apa biar dia nggak tahu. Tapi bounty gue. Aduh, semoga dia nggak ngeliat. Semoga dia nggak ngeliat. Kalau misalkan dia ngeliat pun bilang aja petuin. Lo nggak bisa petuin. Oke. Okay. Dan oh iya, gue lupa guys. Hampir gue lupa. Gue harus refund stack dulu ya guys. Like sama subscribe guys ya, karena ini mahal harganya. Kok nggak bisa kebeli? DC kah gue? Baru mulai ada DC. Ampun. Oke. Okay, gue udah kembali dan kita mau reset start. Refund start dulu ya. Oke. Okay, jangan lupa untuk like sama subscribe karena ini harganya mahal teman-teman ya. Oke. Okay. Oke. Gue udah refund start. Start gue. Refund ya, jadi level 1 semua. Biar kalau misalkan gue digebuk langsung mati ya. Halo Bang Sapi. Halo Bang Artes. Lu jago main Bloodsport kan, gue ngeliat di video lu kan. Ya lumayan lah ya. Tapi ya belum jago-jago banget. Oke. Bang Sapi, gue mau nanya nih ya. Kalau misalkan di Bloodsport itu buah paling bagus tuh apa sih? Buah paling bagus ya? Paling bagus buat apa nih? Beda-beda kah? Beda-beda. Kalo ada yang bagus. Hah? Paling bagus buat gua? Buat lu ya. Mungkin karena kan baru pengen main ya. Iya. Batas ya. Pakai light aja, pakai light atau pakai Buddha, Pakai Buddha. Dapetinnya gimana? Dapetinnya bisa gacha di sini, bisa gacha atau waduh, enggak? Waduh, oke. Okay. Betul, ini gua masih level 1, secara naikin level gimana? Naikin level pukul-pukul aja, pukul-pukul. Pukul. Tuh, kayak dipukul gitu. Nah, okay. Tapi mukulnya jangan mukul gua ya, pukul monster ini. Bang Sabi, itu pedangnya keren banget. Dapetnya di mana? Oh, kalau ini beli pakai Robux banget. Oh, itu bisa dipakai. Bisa dipakai juga nih. Oh, kalau pedang gue sih lebih keren sih, ada logo Urinya tapi ketutupan sama hoodie gue. Bah, ini pedang keren ini. Oke, ini itu beli pakai Robux kan? Beli pakai Robux ini. Cara itu yang mana? 1200 Robux beli kali ya? Bagus enggak? Bagus enggak? Beli. Ini bagus. Mau gue contohin dulu enggak? Boleh. Kok jadi hitam gitu? Iya, ini pakai haki jadi hitam gitu, udah ada auranya. Oke. Keren kan? Keren sih, keren. Kaki lu kenapa buat si putih? Ini belum setengah mateng dibilangnya kalau di Bloodsport. Jadi belum full mateng. Jadi hakinya okay. Baru setengah doang ini. Oke. Nah, ini gue udah beli nih. Gue udah beli. Udah beli ya? Yeah. Mau lihat gak skill gue? Boleh. Nih, ini skill Z-nya nih. Waduh, kok punya gue lebih kecil sih? Itu Dark Blade. Itu gue, iya. Kok punya gue kecil banget sih? Iya sih, mirip Dark Blade ya. Kok kecil? Lu bayarnya setengah kali ya Robuxnya ya? Diskon tadi. Kok bisa? Oh. Itu namanya apa itu? Dark Blade. Wah. Wow. Oh, tadi ngebug belum kerender. Oh, iya, gue sering gitu sih. Kalau internetnya mungkin lagi kurang bagus kali ya. Oh, mungkin. Oke, okay. Kalau bicara jadi item itu gimana? Pencet G. G. Enggak bisa. J. J. Enggak bisa. Enggak bisa. Ah, masa? Rusak kali. Oh ya kan lu baru main ya. Emang itu harus. Oh, gue kira semua udah bisa. Oke, ini cara gimana? Pukul-pukul caranya. Ada misi atau apa gitu enggak? Bisa langsung pukul. Itu apaan? Kok gue bisa ngedes gitu? Oh iya. Emang ada skillnya tuh bisa ngedes gitu. Jadi supaya lebih cepat buat ngedot juga tuh kalau battle-battle gitu. Itu sakit banget ya? Coba. Satu shot. Sakit banget udah. Ya? Oh, sama sih kok. Lu level 1? Iya, level berapa? Gua 683. Buset, gila orang pro. Oke. Tapi bentar deh, level 1? Iya. Oke, gak apa-apa kalau bang, gitu. Bang, tolong bang, gue dikebukin sakit. Oh iya, tunggu. Kalau gue gak sakit ya. Gue bantu ya, tuh. Keren kan skill X gue tuh? Wih, keren juga ya. Iya, gede banget kan skillnya. Keren.
Ini nggak ada misi gitu buat naikin level biar cepet? Oh, misi ada nih. Ini nih. Nih, lu harus ke dia nih, NPC Bandit Quest ini, ambil misi. Oke, ambil misi. Level required 0 deskripsi. Oke, kita gua harus ngeburu 5 bandit ya. Oke, oke, siap. Iya, 1 2 3 4-nya mana? Di sini, di belakang nih, di belakang sini nih. 5 6 7 8. Biar kayak nari. Biar kayak senam. Minggu udah level 5, nih. Udah level 5. Iya. Oke. Sebenarnya gua rada lupa sih itu level berapa. Kita harus pindah ke sana nih, Bang. Tuh, ke desert sana. Oke. Tapi Bang, dapetin buah dong. Buah ya? Buah bisa beli pakai Robux atau gacha. Mendingan gacha dulu. Yaudah, sih kalau awal. Bang Sapi, coba berenang. Berenang. Nah, kalau di dunia asli kan berkurang. Gue bisa. Masa orang jago gak bisa berenang? Bisa sih. Ya kan gue belum makan buah. Kalau di One Piece asli sih emang itu. Iya sih ya. Oh iya. Ya kalau emang pemula gitu sih emang bisa berenang. Tapi bagus ya, gue bisa gini, Bang. Weh, nge-cheat. Wah, nge-cheat. Bukan nge-cheat, Bang. Ini buah flame loh, Bang. Keren bang, kan? Kabar di sini tuh ada game pass namanya Fast Boat. Belilah. Gue udah beli nih. Cara nge-spawnnya gimana? Oh, katanya yang ini ya? Cara nge-spawnnya gimana? Perahu. Kalau gue sih beli yang ini, Bang. Gak pakai game pass, Bang. Gue jadi cuman beli yang ini. Kalau yang game pass yang itu gratisan ya? Itu yang gratisan, Bang. Kalau pakai game pass itu yang mana? Itu sebelah apa nih? Mas Api, Luxury Boat Dealer. Ini kah? Oh, coba. Apa ini ya? Gua ada ini, baru beli gua. Waduh. Padahal bisa pakai yang gratisan aja, Bang. Gua bisa naik enggak? Coba kita balapan. Balapan. Gua pakai apa? Balapan. Gua pakai apa, Bang? Bebas apa aja. Apa aja ya? Oke, gue pakai ini deh, pakai flame deh ya. Oke, kemana? Ke itu tuh, yang hutan-hutan di sana ya. Oke, ya Bang Hapi duluan, nggak apa-apa. Tapi kalau kalah jangan ini ya, jangan ngambek ya. Oke. Soalnya buah flame lumayan ngebut sih. Oke, Bang Hapi. Oke, 1, 2, 3. Hai. Sudah. Ulang lagi bang. Oh, ulang, gue tungguin. Ya, nah. Lah, tunggu bang. Oke. Tunggu bang. Ntar biar gue yang ajarin bang. Nanti lu mati loh. Oke. Nah. Coba bang, gacain dong. Gacha ya? Emang, nah situ. Gacha di mana? Nah, gacha di sini bang. Nah, naik ke atas. Okay. Sini bang. Kok lu bisa lompat gitu sih? Gue nggak bisa. Ah, nggak bisa. Pencet spasinya terus-terusan bang. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Wah, harus beli kah? Harus apa gitu? Harus misi kah? Iya, nanti ada beli gitu. Pakai, pokoknya beli apa gitu ya? Gue juga kurang ngerti namanya. Tapi ada skillnya gitu sih, loncatnya berkali-kali. Oke. Blok ini blok seperti gacha. Oh, katanya harus level 50. Ya, lu baru berapa? 5 ya? Level 5 ya? Nih, gua gacain deh buat lu ya. Boleh. Coba ya, kita lihat gua beruntung apa enggak nih ya. Semoga aja beruntung dapat. Wow, lumayan ya. Dapat apa? Dapat light. Wih, lumayan dong. Lumayan dong. Mau, Bang? Mau enggak, Bang? Nah, kalau misalkan bagus, simpen aja, Bang Sapi. Tadi gua nemu buah sih di lantai. Seriusan? Buah? Nemu buah ini. Kenapa enggak? Tadi gue nemu satu lagi, Bang Sapi. Gue nemu satu lagi, gue gak tau ini bagus atau enggak. Ini bagus gak nih? Mana, Bang? Sabar. Ini cara buangnya gimana? Yang tadi kan gue nemu ini. Ini gue buang dulu. Ini gue buang nih. Lu bisa kan? Gue nemu ini tadi nih, Bang Sapi nih. Nih, bagus gak ini? Itu leopard. Seriusan nemu? Nemu tadi barusan. Seriusan? Iya. Buat gua aja boleh nggak? Ini bisa di store kan? Nih taruh inventory. Di drop aja. Udah gua store. Jangan, padahal itu jelek banget soalnya. Jelek. Ya udah kalau jelek banget, gua nggak enak kasih ke lu. Kalau misalkan bagus sih gua kasih lu, tapi kata lu jelek ya udah. Tapi ini gua makannya kali ya? Itu buah apa ya? Gua nggak hafal yang itu. Itu namanya buah apa chop. Ya? Oh chop jelek. Kalau kata orang-orang sih jelek ya. Wah. Kalau misalkan di anime kan nggak bisa kena pedang ya. Coba Bang Sapi serang gue pakai pedang bisa nggak? Coba ya. Nggak bisa. Ayo lagi, mana? Coba pakai haki coba. Nggak bisa. Coba gue skill ya. Nggak bisa. Nggak bisa juga. Wah curang ini. Coba kalau pakai ini. Bang Sapi, gue masih level 5, Bang Sapi. Ya, gue masih level 5, gak usah dibully gitu dong. Ya, maaf Bang, gue lupa. Di sini nggak bisa, ini kah? Ini coba gue serang nih ya. Ini gue pakai melee nih, pakai melee. Oke? Iya, coba Bang. Oke. Ini pakai melee.
Gak bisa. Oh iya, gue gak ada haki ya. Cara dapetin haki gimana? Haki, kalau gak salah tuh yang pulaunya SS gitu sih bang. Harus coba, kesana. Coba. Mana? Pulau S, mana pulau S? Yuk, kita pergi ke sana ya. Agak bener naik perahu gue. Ini kan perahu gue lebih mantap gitu kan, lebih kencang. Nah, ini. Coba. Tapi lu kan yang aura kah? Iya, tapi lu kan baru level berapa terus belum punya uang ya kan bang? Harusnya. Nah, santai, gue petuin duit aja gak apa-apa. 25 ribu, oke, gasin. Oke, gue pakai nih ya skillnya. Wah, Widi. Karena ada putih-putihnya gitu lah. Bentar bang, coba ya. Kok punya gue gak ada sih ada putih-putihnya? Waduh, kok curang sih lu bang? Lu itu, apain bang? Itu rare kah? Ini rare kah? Iya, itu bagus banget loh. Keren, kok keren juga ya. Lu paling suka warna apa bang Sapi? Coba rainbow, ada gak rainbow? Rainbow, gak gimana cara dapetnya? Kalau gak, merah-merah. Ini kan gue putih ya nih. Ini gue putih ya. Kalau gue nyala matiin, lah berubah lagi. Loh, lah. Jadi warna, ini rainbow bang. Itu rainbow? Ya itu rainbow loh. Jadi setiap gue nyala matiin berubah warna kah? Coba nih gue matiin ya, gue matiin, gue nyalain. Loh, berubah lagi. Kalau gue bang, loh, gak berubah. Lah, tapi kok lu bisa sampe badan gitu sih, caranya gimana sampe badan? Gue cuma sampe tangan doang ini. Oh, kalau itu tergantung ini aja bang, sering main gitu. Nyerang gitu terus nanti nambah hakinya bang. Kalau lu kan baru mulai jadi di tangan doang kan. Tapi kok bisa berwarna gini sih? Oh berarti mungkin karena gua tuh udah pakai Robux kali ya. Iya, banyak pakai Robux. Bogo matinya lagi berubah kan nih. Coba. Kenapa gue pengen tahu ini lu aja tempat lu leveling di mana? Gua di Fountain City bang. Ayo mana? Ayo. Nah mau siapa yang bawa nih? Gue nggak tahu arah. Oh nggak tahu arah ya, yaudah. Oh, itu yang lurus doang itu ya, ada pancuran ya. Gue kira lu udah ini nonton YouTube siapa tahu nonton YouTube gue gitu kan? Gue nonton ya? Sih, tapi gue nggak tahu ini aja, nggak tahu musuh itu level berapa, sesakit apa sih kalau gue lawan. Kalau misalkan gue bisa ngelawan mereka, gue bisa dibilang pro ya, bener nggak? Iya sih, tapi harusnya nggak mungkin sih. Oh bisa aja. Coba ya, yaudah. Gua jagain ya, soalnya kan gua lebih lama nih mainnya kan. Iya. Gua udah level 683 soalnya nih. Oke. Tenang, ada gua. Gua jagain. Sapi. Coba, duluan. Di sini kan? Coba, gua mau lihat lu ngelawan. Oke, boleh. Mau lawan siapa nih? Yang bosnya atau yang mana nih? Bosnya juga boleh. Bosnya, yuk sini bang. Boleh, ayo. Lu pasti nggak tahu kan tempatnya di mana kan? Nggak, gue ikutin lu. Oh, ikutin nih. Nah, itu tuh. Kita udah lihat tuh ada bosnya bang. Oh itu, bosnya Franky kah? Nah, Franky dari One Piece kah? Ini cyborg sih kalau di sini namanya bang. Oh, cyborg kah? Level 675, buset. Hati-hati. Oke, coba bang Sapi lawan, Gue lawan ya. Iya. Kalau gue biasanya lawan pakai Buddha nih bang. Wah, Bang Sapi, ada naga. Kok ada naga? Bang Sapi, naga? Kok naga? Naga apa itu Bang Sapi? Waduh, itu player lain kah? Nggak tahu, cuma kita doang berdua di server. Gue diserang, oke. Naga hilang. Lu mati gak? Nggak, aman. Wah, untung udah hilang. Kalau nggak udah gue lawan tuh naganya bang. Waduh, ntar lu coba. Kalau ada naga lagi, coba lu coba. Kalau ada naga lagi, gue lawan ya. Iya, boleh. Tenang. Ini gue bunuh dulu aja ya. Boleh. Coba gue yang serang. Hati-hati. Masuk bang, mati bang. Antai bang, Lapi, saya pro. Hati. Bentar bang, bentar. Kok lu lebih sakit daripada gue ya bang ya? Kok lu lebih sakit ya bang ya? Gue tadi udah beberapa kali mukul itu bos, kok lama matinya bang ya? Aduh, sorry kepencet. Kok lu punya buah naga juga? Jangan-jangan tadi itu lu bang? Apanya? Yang tadi jadi naga itu lu ya? Naga mana? Yang tadi lu? Yang mana? Wah. Hai. Wah. Hai. Venom juga lagi. Bang Sapi. Wah, kok bisa bang? Bang Sapi, sebenarnya lu mau tau gak? Apa bang? Gue udah max level. Coba kita unally. Coba serang gue. Wah. Coba serang gue. Nanti. Aduh, sakit banget. Oh my god, sakit banget. Oh, gue belum full power. Gua coba full power ya. Coba. Jangan-jangan lu masih ngeprank gue ya. Sebenarnya lu gak max level kan? Coba. Coba. Oke. Gue coba full power ya. Gue combo. Oke. Boleh. Aduh, sakit banget. Aduh. Ayo coba Bang Sapi. Coba gue nyerang sekali boleh gak? Boleh. Oke. Okay. Kali ya. Oke. Okay. Mati. Gue bang.
Wah, ternyata dari tadi kita di prank ya guys ya. Dan gua kira beneran baru main dia. Dan lu mau tau warna haki gua udah ada semua. Pantes. Pantes kan gua kira dari tadi ngebug. Dan itu budaya yang gede, budaya gua udah awaken. Kalau misalkan kalian mau gua ajarin Bang Sapi, nanti gua ajarin di video Bang Sapi, teman-teman jangan lupa like sama subscribe. Oke, terima kasih buat yang udah subscribe, untuk like, comment, subscribe dan klik tombol bell di sebelah tombol subscribe juga. Lama juga subscribe kedua gue itu harus deskripsi. Bye semuanya. Bye bye.